Amir pergi mana? Dia pergi bawa anak jalan. Pergi bawa anak-anak makan kot. Pergi bawa anti itu, bawa jumpa anti dia bilang. Kita masa gini panas kalau Ami. Apa tu? Ami tidak sebab rumah dia boleh ikon bayi tu kan Ami. Tapi di dapur saya kasih teda ikon kami. Saya orang kampung badik. Teba! Kicap ayam sabar ya, betul. Nak air sikit leh. Nak air sikit, sekejap. Ini garam ke? Oh ni. Garam kan? Yang mana? Ni garam. Bukan gula kan? Ni garam. Ajinomoto yang sebelah sini. Sekali masak cuci tangan. Sekali masak cuci tangan. Macam mana? Itu menu kegemaran Toret? Tak ada. Menu kegemaran Dato' Red lain. Dia suka makan yang kari, sambal. Ah, itu dia. Oh, itu dia. Nyanyi sikit. Janganlah. Itu berapa sudah ni? Ah, lepas tu lupa pula nak cakap tadi. Tinggal dengan siapa eh? Baby Bolat ada. Emma Sohani. Wait, nanti tengok eh. Nanti tengok dia. Jangan ada sup sangat kan? Kalau dah macam meresap sikit tu kedai tu. Nantilah masuk timun ni eh. Potong. Tet. Ah, yang ada kulit ni. Potong sikit. Nanti dah nak kering baru masuk. Nanti boleh try lah dulu ya. Kalau masin ke tak. Ambil kenapa Toret? Tungtang. Yang pasti sedap ya. Yang petik. Jumpa tak tadi siapa punya tu? Tak, mana? Saya kehilangan suntil sudah. Oh ya, potong macam kecil kan? Potong tiga. Dia potong tiga. Amin dah tak jual sambal. InsyaAllah coming soon lah. Sebab Amin tidak ter... Dekat atas tadi Uli ada tengok tak? Ha? Uli ada tengok tak kat atas tadi? Ya. Saya punya suntil hilang. Kejap. Siapa yang main suntil, Mami? Lupa pula anak-anak tak ada dah. Saya lupa pula yang anak setia dah. Kejap. Bah, ni kali lah. Takkan dua-dua botol tu hilang? Ini mesti ada tangan-tangan malaikat kecil. Ha. Ini tak boleh berjalan ni kalau tak ada suntil bang. Tahan dulu. Nanti dah sambung makan. Sekejap. Amir buat sambal bilis seorang tak orang jual. Susah. Kenapa bang? Ya Allah, Uli ada lah. Dekat bag. Itulah, mereka cenderik. Ah. Tada. Adalah, baby tajuk. Tak tengok dekat poket ni. Oh, tak. Dua-dua kat situ. Oh, patutlah saya semua cari sini. Okey, baik. Saya siap dulu, eh. Suntil tu kasi siok-siok. Salah. Salah. Kejap, saya tengok dulu. Mamuk si baby bolat. Oh, sampai tengah lah, eh. Jamu. Kamu dah kan? Yeah.
Hajar. Hajar, I want to tell you. Kuat sangatlah. Eh. Ha. Hajar, I want to tell you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagu you kan. Lepas tu, I pakailah tudung ni. Terus macam, masuk ke tidak? Sampai ke tidak sayang? Sampai tak? Tadi, kita try-try. Dia datang. Tapi saya ikat begini tadi, jadi saya tercekik. Ya Allah, yang kau ikat ikat macam tu, kenapa? Aku malas masuk dalam. Ami dah habis masuk. Hotel in the house. Are you tengah live kah? Ya, I tengah live. Kau juga okay, semalam saya satu Malaysia. Yeah! Okay, baby, I nak siap dah. Okay, sayang. Dia jangan lambat tau. Dia tidak studio ni dia kalau dari luar dia gelap. Kalau dari luar dia gelap, kalau dari dalam dia terang. Begitulah cerita dia. Kicap kamu ah. Ami dah nak siap dah. Ami nak pakai baju kelawar je hari ni jalan. Sebab Ami macam suka hati I lah nak pakai baju keluar kan? Eh, di mana bayi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu, Ami dah nak siap dah ni. Datuk Red menaju ke dengan Ami? Tak adalah, dia baru je rembat kereta aku tadi. Dia baru je rembat kereta kita. Ah, dia nak pergi jumpa aunty baru, bawa anak-anak jumpa aunty baru katanya. Lepas tu bawa pula kereta, dia punya janda pula. Nanti kejap lagi kan dan saya tanya Anggrek. Dia pergi mana? Sebab Anggrek tu dia reporter berjalan tu. Mana dia merajuk? Tak adanya. Kalau dia merajuk tak adanya dia boleh pinjam kereta. Awas kamu ah. Aduh, pening aku. Dia nak bawa Anggrek pergi jumpa siapa? Aunty baru kata dia. Nanti Ami nanti Ami tanya si Anggrek nanti macam mana. Nanti saya kasih ketahu kamu, nanti saya kasih pecah rahsia dia. Okay, jangan kamu risau, saya akan pecahkan rahsia dia. Saya akan bagi tahu kamu macam mana karakter aunty baru. Cik pun siapa yang tanya macam mana apa tu suntil tadi? Begini baik tu suntil. Tapi kan Ami sebenarnya kan dulu tidak menyuntil. Ami terkena sebab Ami mengandung anak yang nombor 4, si Ayub. Lepas tu sampai sekarang. Tapi sekarang kurang-kurang sudah. Entahlah macam mana nak cakap. Orang yang makan pakai siri. Tapi Ami tak makan siri. Ami kenapa kamera kat bawah? Saja je. Saja je. Nak boleh macam mana maju tu Adira? Boleh dekat. Maju Nenda pun ada. Tak pedas ke sudut tu? Tak pedas lah sayang. Hari tu Ami... Korang pernah tak dengar macam orang mengandung? Macam mengidam kan? Itulah Ami kena hari tu. Begitu. Tak pening ke? Dulu kalau tak menyuntil pening. Kalau tak menyuntil lagi pening ah. Macam mana nak cakap? Tapi saya tidak makan sirih lah. Ami tak makan sirih. Macam Sugi kah? Ya Sugi. Sugi tu suntil lah. Ami ada hati dah nak kahwin tak? Belum lagi lah. Belum lagi. Nak tengok lah Ami menyuntil. Gitu atau? Tapi sekejap-sekejap je lah. Macam asal ada terasa sudah sikit, okay buang. Begitu. Kalau majun, tiada pun di background Ami tiada majun ni. Oh, Ami pakai langgumnya. Ya sayang ya, saya pakai. Tak payahlah kahwin Ami, memang Ami malas sudah mau kahwin. Bukanlah malas, ada jodoh adalah. Tapi sekarang ni Ami mau belajar ilmu mengumpul duit. Sebab ilmu menghabiskan duit, Ami sudah khatam. Yeah? Jadi kita mesti tingkatkan ilmu menyimpan duit. Ya, yeah. Sebab yang ilmu lain-lain Ami sudah khatam. Apa hal ni? Ha. Majun tu macam berancang kah? Tidak sayang. Tidak. Lakang saya tiada lakang ah. Pinang pun saya tiada pinang. Ini ni. Ami spill sikit harga cincin. Ami rasa lah kan. Okey. Ini satu biji ni Ami rasa dalam 4,000 lebih. Satu biji.
Di mana kau beli langkum sana KL? Saya ada juga orang sini. Kadang-kadang saya pergi di Seri Kembangan. Ini dia. Tudung apa yang Ami pakai itu tudung ini ke? Ya sayang. Yang ini dalam 15 gram. Satu. Macam Mama Skaida beli. Adira apa khabar? Kak Meme. Kak Me. Kau kan ni? Okay, saya follow sudah kau. Kak, nanti kau datang lah. Saya mau siap sudah Benny, tapi saya tidak ada. Macam mana Benny, saya punya TikTok ini? Macam apa? Ya! Oh no. Petir hadir, petir. Orang kasih berdiri handphone kau letak jadi lantai, iya. Ini bukan jamu ini suntil ini. Langkum tu untuk nafsu craving ke? Taklah. Saya ni kena saya time mengidam Ayub Bani dulu. Saya mengadung Ayub, saya mengidam dia. Okeylah. Saya try lah follow semua, okey? Saya mengidam Ayub Bani tu hari. Jadi saya sampai sekarang saya menyuntil. Kalau dulu time mengidam kan kalau tiada tu suntil tu sikit mo anu ba? Tak keluar now dia boy ya. Live makeup terus. Saya tidak makeup sudah ni. Saya mandi-mandi. Sebab saya bau sudah kan. Saya mandi-mandi terus. Saya pakai baju keluar. Saya terus jalan ini. Jadi kamu risau okay? Nanti kejap lagi saya. Anu. Ya yang. Kak. Ya Maria. Nanti datanglah. Si Bulat ada. Si Gili ada. Si Igor ada. Si. Bini. Si. Igor pun ada. Ramai kami di sini nih kak. Semua ada orang di sini. Ada orang tinggal sudah sama saya. Ramai sudah kami. Ami itu ini ke tudung. Ini tudung. Bah, pukul berapa sudah itu? Awas kau. Bah, nantilah. Kita nanti saya live lagi. Nanti makin banyak askar Ami. Itulah bah itu. Petang ada di rumah kak. Kak, kejap lagi saya pergi recording. Tapi orang semua ada di rumah lah. Tapi jangan datang kalau saya tidak, tidak siok. Tidak siok. Ami nampak rambut. Mana rambut? Alah, iyalah itu. Biasalah. Aurat. Aurat tiba. Okeylah. Okey guys. Bye-bye. Ami dah siap dah. Nanti Ami buat live lagi. Nanti Ami live buka beg kuning. Petang ke karang malam. Okey. I love you. Bye. Mwah.